Ayo dong diangkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali channel Obi Magic. Channel yang akan selalu memberikan informasi tips and tutorial serta hiburan menarik untuk kalian semuanya. Di video ini aku mau serius, guys. Aku dan di samping aku ada OTG Jrot alias OTG. OTG Jrot alias OTG. Nih, Instagramnya. Bukan orang tanpa gejala ya. Iya, Bu. Dia bukan gejala ini, guys. Bukan yang. Pokoknya OTG, kalian kepoin aja Instagram ini. Langsung aja kita to the point, guys. Iya. Kita mau klarifikasi langsung dengan Misa Sabian yang betul. Sekarang mungkin lagi rame banget dari yeah. TikTok, Instagram, semua sosial media, bahkan mungkin TV ya. Iya. Yeah. Pasti banyak berita yang bahas Misa Sabian. Betul banget. Jadi Misa Sabian ini sebenarnya ada masalah apa gimana? Kita gak belum enak. Tahu sih. Gak tahu. Belum tahu ini tuh beneran apa enggak. Banyak banget media ngomongin tentang Misa Sabian. Gak enak juga sih maksudnya ini ngomongin kayak gini. Tapi ya mau gimana biar teman-teman juga di rumah tahu lah, biar semua lega, nggak cuma iya, ngechat komentar. Biasanya kan kalau nyari jawaban di komentar. Nah sekarang jawabannya ada di sini karena kita bakal hubungin langsung. Kita hubungin langsung Misa Sabiannya. Iya. Dan gimana? Langsung aja apa? Langsung aja. Cuma takutnya pas ditelepon ditanya-tanya jawabnya cuma. Nggak mungkin dia nyanyi. Pasti dia bakalan sedih banget ya. Oh, iya. Pasti dia bakalan berenung apa gimana? Kita akan coba langsung hubungi aja ya Misa Sabiannya. Di sini udah ada, semoga diangkat. Semoga aja diangkat. Tapi kita udah janjian sih tadi sore bahwa kita mau video call sama Misa Sabian. Udah diangkat. Ayo dong diangkat. Alhamdulillah teman-teman. Udah diangkat dan mohon teman-teman semuanya mohon pengertiannya. Halo Misa, apa kabar? Enggak, ini kita mau klarifikasi Misa Sabian, kamu kan lagi banyak disandung atau yeah. mungkin banyak diliput sama media. Bener banget. Mohon aku sih prihatin ya untuk kejadian ini. Kita kan enggak nyangka gitu. Yeah. Aku pribadi suka banget sama Misa Sabian. Iya, yeah, betul banget. Suka banget. Lagu-lagunya selalu aku dengerin. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya sekarang sama Misa? Tahu tahu sebentar. Mukanya guys ya, kepraten mukanya tuh udah kempot-kempotnya, kerudungnya itu sama. Iya. Bahkan bajunya ERG Erigo ya, itu ya. Erigo tuh sama. Coba ngomong. Coba. Oh, Bu. Bisa, beda. Gimana sih? Loh. Udah serius-serius kok. Ini Misa Sabian. Katanya Misa Sabian. Lah itu namanya tadi Sabian. Tadi di kontak gue namanya Melati Sabian. Oh, wah. Sabiannya doang sih. Aduh, ini Melati the next influencer. Astaga, kita salah sambung. Teman-teman, ternyata Melati the next influencer yang kita tahu bahwa Misa Sabian ini punya kembaran. Kembarannya itu namanya Melati. Nah, ini dia nih. Oh, bukan. Terus apa? Bukan kembaran. Oh, bukan. Tapi gimana nggak tahu habis kali ya? Nggak, aku mau nanya, kamu beneran pelakor? Bukan, Misa Sabian aja bukan. Emang beneran nih ya? Bukan. Nggak. Kalau pengen tanya ke Melati aja. Oh gitu ya udah. Misa Sabian nggak jadi ya udah kita ngobrol sama Melati aja. Melati masih jomblo nggak? Semua yang ada di otak hilang. Mohon kerjasamanya, bilang aja jomblo. Kasian dia udah nyiapin materi. Anggaplah jomblo. Kita ulang. Oke. Nah, aku mau nanya ke Melati nih. Kalau Melati sendiri jomblo apa enggak? Emangnya kenapa? Kalau jomblo, gimana kalau kita besok ke KUA?
Oh, ngeri lo, tante. Apa? Nganterin orang nikah. Ya kita berdua dong yang nikah, astaga. Ya udah, ini beneran Nisa apa bukan? Ini Melati, aku kenal batik. Ini Melati the next influencer ya, betul kan? Melati ini jago nge-rap. Ote juga jago nge-rap nih. Coba dong Melati. Sama-sama dong. Jago nge-rap. Aku jago intro, ya. Intro doang nih. Intro. Coba dong lu yang nge-rap. Freestyle. Aku nge-rap ya. Akapela. Aku ini ada rapnya aja. Coba. Baiknya sih kamu bilang kamu juga sama aku. Rap. Repotin lu. Dengerin lo padahal, coba rap beneran. Jangan lagu lu. Nih, aku punya lagu ya yang lagi viral teh. Ya, coba. Nih, ntar dihadirin di sini nih ya. 1 2 3. Ceng, tuh orangnya ada di sini. Yang jogetnya gini, gimana sih? Lu yang bener dong. Yang itu yang lagi viral. Oh iya, tahu. Iya. Udah kalau lu enggak mau nge-rap gua aja yang. Ya udah, Ote. Buat Melati. Oke. Yo, di sini ada Melati. Entah kenapa di sini engkau sangat menyinari. Ku anggap kau sebagai kekasih. Kau minta apapun ya, aku siap kasih. Oh. Ini Melati dari The Next Influencer. Oh. Entah kenapa aku lihat kamu sangat pintar. Oh. Aku di sini ingin menikahimu. Wow. Tanya apakah kau mau denganku? Wow. Udah cocok belum? Udah cocok. Cocok lah jadi siapa? Cocok jadi siapa? Tukang kebun. Udah. Ya udah nih, gue udah gak tahan sih karena liat Melati. Kayaknya lu aja deh yang ngobrol. Iya, Melati nih, thank you banget nih waktunya nih. Mohon maaf ganggu ya. Iya. Tapi nih, Melati, kapan-kapan kalau diajak collab sama kita atau sama OT Gejot, apakah bersedia? Oh sih, kan udah ada nomor ya. Oh iya, abis ini langsung ya. Kamu lagi ngapain? Iya. Makasih loh, Anda udah mengenalkan saya. Sama-sama. Ini modus konten. Oke deh, kalau gitu Melati sehat-sehat semuanya buat yang ada di sana. Thank you Melati. Salam buat semuanya. Iya. Thank you Melati. Bye bye. Assalamualaikum. Iya. Oke. Okay. Aduh, ternyata kita salah sambung guys ya. Nah, Kak udah ngobrol sama Nisa Sabian, ternyata Melati. Ini Nisa Melati. Ini jauh nih. Deket kok kalau dari Abjad mau Becky at JKLMN. Iya. MN Melati dulu baru Nisa. Mungkin tipo ya. Waktu ngasih namanya ini tipo gitu. Niatnya Nisa Sabian Melati. Ya. Kita tadi mau klarifikasi, ternyata salah orang. Iya, mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian juga gimana teman-teman semuanya? Kehibur gak nih sama tadi rapnya? Pate ya. Tapi doain aja sih gue sama Melati bisa menjadi sepasang kekasih. Tapi sebelumnya pernah ketemu sama Melati? Apa pernah kenal? Kenal sih belum. Belum. Tapi pernah ketemu. Pernah di mana tuh? Di mimpi. Di mimpi. Cuma sebatas mimpi doang. Tapi kemarin gue nggak sengaja nih, lu apa namanya, ada nge-stalk gitu. Nge-stalk? Iya, nge-stalk. S-T-A-L-K. Stalk. Stalk. Ya, pokoknya gitu. Katanya nih, Bi, ini The Next Influencer yang rapper siapa? Dia sempet kepo juga nih, Ya, bener kan? Sempet. Nah, sekarang ketemu tuh sama orangnya tuh. Tadinya kita mau bikin konten video call, tapi nggak pakai handphone lu, pakai handphone gue buat screen recorder. Iya. Yeah. Jadi konsep nomornya sekarang, kelanjutannya kita lihat aja ya. Ngeri tuh, mau tahu kelanjutannya ada di kontennya Ote. Pokoknya nanti bakalan kolaborasi dengan sama Melati the Next Influencer. Ya, amin, semoga video ini menghibur buat teman-teman. Oh, dulu dia tuh bukan The Next Influencer tapi The Next Nisa Sabian. Dulu. Oh, emang dari dulu juga banyak yang bilang begitu ya. Mirip Nisa Sabian, mirip gitu. Sampai ada di YouTube kontennya. Gua awalnya sih follow Instagramnya. Oh, udah follow. Udah lama follow. Nggak di follow back. Udah lama follow, nggak di follow back. Ya, cuma sebagai penggemar. Penggemar rahasia. Ya, penggemar rahasia. Tapi akhirnya konten dia tadi pagi nongol di TikTok gue. Dia apa GP. Yang dia
Jadi bisa sambil yang klarifikasi. Oh, jadi dia ngonten di TikTok. Iya, akhirnya gue follow juga di TikTok. Tadi gue nggak follow di TikTok, gue kira nggak ada. Nggak tahunya lewat FYP. Tapi itu konten dia apa konten orang nih? Dia, soalnya dia, banyak yang react buat dia. Pure dia, akun dia ya. Jadi awas teman-teman kalau di luar sana ada yang pakai suara dia. Aduh. Gagal men. Gagal, gue kira Nisa beneran. Lu gimana sih katanya Nisa Sabian? Ya namanya juga gak tahu teh. Emang udah malam ini ngantuk. Makanya kalau ngantuk tidur. Jangan bikin konten. Salah orang kan. Ngopi orang. Yaudah dah kalau gitu teh, terima kasih ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Ote. Ada YouTube-nya juga. Ote Gejrot. Iya, juga Ote Gejrot. Sama Ote Gejrot juga. Sama jangan lupa Melati dong yang tadi. Jangan lupa follow juga Instagramnya Melati, TikTok, YouTube ya. Iya, semuanya. Tapi dia namanya beda-beda. Pokoknya iya, ya udah nih tuh ada semua di sini ya. Capek. Ya sekali lagi terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye. Thank you. Bye.